Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau rollball di event box draw terbarunya. Tapi saya cuma mau ngeroll beberapa kali saja, stop kalau sudah mendapatkan black ball. Karena di sini saya mau menghemat GP teman-teman semua, seperti itu. Oke, di event box draw Club Star Serie A tim kali ini tingkat suksesnya kita cek teman-teman, semua pemain memiliki probabilitas yang sama untuk diperoleh. Dan ini dia sebagian para black ball best player yang bisa kita dapatkan di event box draw terbaru kali ini. Ya, semoga saja percobaan pertama sudah berhasil mendapatkan black ball ya teman-teman. Jadi ya sudah, karena saya mau menghemat GP seperti itu. Oke, percobaan kali ini kita coba tap Cristiano Ronaldo teman-teman, pemain pertama di event box draw ini. Sekali, terus ini dua kali, dan ini tiga kali teman-teman, tiga kali saja sesuai rating di belakangnya. Nah, setelah itu langsung saja kita roll teman-teman semua. Semoga saja percobaan pertama ini langsung bisa mendapatkan black ball, amin. Oke, ini dia teman-teman semua, tentu saja masuk animasi Liga Italia. Dan nah kan, alhamdulillah teman-teman, langsung berhasil mendapatkan black ball dong. Kali ini gelandang tengah dari Lazio yaitu Savic. Wah, mantap banget sih. Dan mantap mendapatkan back dari Lazio juga black ball, gokil sekali sih. Oke teman-teman, jadi silahkan kalau teman-teman pengen mendapatkan black ball dari event box draw terbaru kali ini, trik dari saya yaitu tap tiga kali seorang Cristiano Ronaldo. Semoga teman-teman juga bisa hoki mendapatkan black ball di event box draw terbaru ini, amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panitis ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam PES Lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.